Halo rekan trader, kali ini saya upload video yaitu tentang analisa kinerja EA Auto Recovery Zone, yang mana EA saat ini sedang running. Kebetulan saya mantau juga, punya salah satu rekan grup Master EA Binari, Master EA MT5 Binari ya, yang kebetulan sudah running sekitar 1 minggu menggunakan EA Auto Recovery Zone. Oke, kita perhatikan akun dari rekan kita Mas Tikvar dari Jakarta. Jadi bukan akun saya sendiri, akun orang yang saat ini running bagi rekan-rekan grup Master EA MT5 Binari di Facebook. Mungkin Anda bisa bertanya-tanya ke Mas Tikvar tentang akurasi strategi trading auto recovery zone, yang mana strategi ini hampir mendekati 95% ya, strategi anti loss. Oke, kita perhatikan kinerja EA. Saat ini lot awal ya, lot awal 0,01, dan pending order di sini recovery di lot 0,02 ya. Kita lihat untuk zona recovery-nya, zona recovery 3.500 ya. Kita lihat juga zona exit. Zona exit 5.500 ya. 5.600, tapi sebenarnya realnya 5.500. Jadi untuk menentukan zona exit, zona recovery itu bisa Anda analisa sendiri, tidak harus saya, karena versi masing-masing trader itu berbeda-beda. Tapi pada intinya untuk zona recovery kita ambil alokasi daerah sideway ya. Ini seperti ini kan sideway ini. Kita ambil terendah, kita ambil tertinggi, kita jadikan area zona recovery. Untuk zona exitnya paling enggak 1,5 kali lah. Misalnya zona recovery 3.000, zona exitnya 3.500 paling enggak, atau 4.000 bisa juga, atau 5.000 bisa juga. Itu terserah Anda untuk menentukan zona recovery. Jadi sudah harus saya ya, tergantung analisa masing-masing. Yang kedua, AI ini akan secara otomatis, ini kita perhatikan open posisi sell ya saat ini, ternyata harga naik ke atas. Kita lihat saat nanti zona recovery tereksekusi, di sini terdapat order buy stop dan stop loss sell ya. Buy stopnya 0,02 dan sellnya 0,01 ya. Kita lihat, kita perhatikan. Kita perhatikan, ini harga ternyata naik dan hampir menyentuh stop loss sell.
akan menyetel stop loss sell ya, kita perhatikan. Jadi ketika nanti price menyentuh stop loss sell, maka secara otomatis buy stop tereksekusi, jadi menjadi order buy, dan stop loss secara otomatis akan terpasang di posisi sell yang tadi tereksekusi ya, yang close ya, yang mengalami rugi. Dan di sini akan tereksekusi buy open posisi di sini sell stop. Nah, kita perhatikan sambil kita lihat perjalanan EA-nya. Oke, kita perhatikan sambil mendengarkan musik tadi, ternyata zona recovery untuk sell stop loss sell tereksekusi dan otomatis order buy terbuka. Nah, kita perhatikan, dan di sini sell stop terpasang secara otomatis, dan stop loss sell stop stop loss buy terpasang secara otomatis. Oke, kita perhatikan, jadi sudah mengalami kerugian 0, tadi berapa kita lihat ada kerugiannya, nanti kita buka di riwayat ya, di story. Saat ini order buy tereksekusi ya. Untuk kita perhatikan, untuk balance saat ini sudah 366. Kita cek di story. Kalau nggak salah dulu EA ini dimodali 272, kita cek ya. Perlu diketahui kalau dulu di awal perjalanan untuk setting auto zona recovery itu dirubah sama Maxifer sehingga terjadi trouble, sehingga loss-loss itu tidak tercover, sampai terjadi kerugian sampai min berapa dolar gitu. Akhirnya dikembalikan ke rule semula, ke zona semula, akhirnya kembali terkejar ya. Oke, kita perhatikan ke riwayat. Kalau nggak salah dulu itu mulai 270 modalnya, kita cek.
Oke, ini kita lihat modal awal dari Oxifar waktu itu 272. Balan awal, maksudnya balan awal ya, balan awal saat menjalankan EA ini. Ini kita perhatikan, begitu running profit ya, ini jadi loss lebih tinggi ya karena di cover loss langsung terakhirnya profit. Jadi loss yang sebelumnya itu tercover oleh profit yang terakhir ya. Oke, kita perhatikan lagi. Ini loss sekali langsung profit. Oke, kita lihat ini loss profit ya, kita perhatikan. Kita perhatikannya loss ini, yang ini terjadi kesalahan ya waktu itu, digeser untuk diperkecil untuk zona recovery sehingga tidak tertutupi lossnya ya, sehingga terjadi min, akhirnya dikembalikan ke ini ya. Kita lihat ini terjadi kesalahan setting waktu itu sehingga mengalami loss yang tidak bisa tercover oleh keuntungan, akhirnya kembali ke awal, setting kembali awal sehingga loss yang sebelumnya tercover oleh profit terakhir ya. Oke, kita perhatikan ya, ini loss 2465 ya. Jadi loss yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ketutup di loss ke 8, profit ke 8. Oke, kita perhatikan loss profit. Kita perhatikan, nah ini ya, sampai saat ini sehingga terakhir tadi 272 sempat min sampai sudah naik sampai 92 waktu itu, terus terjadi kesalahan sehingga min sampai